sila maafis subur. Ini juga yang Allah ingatkan kedua. Allah akan bongkar apa yang selama ini kamu sembunyikan di dalam dada. Wah, rindu dari ria, tujuan-tujuan buruk. Makanya luruskan niat dalam segala hal, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan membongkar semuanya tanpa terkecuali. Yaumatu bilasarair, pada hari dinampakkan semua bentuk rahasia. Ya, tidak ada lagi rahasia di hari itu. Sekarang kamu pandai menyembunyikan rahasia, tapi pada hari itu akan dibongkar semuanya oleh Allah Taala. Ya, kalau kita menyadari hari ini, ya tentu kita akan menyimpan rahasia-rahasia yang positif, rahasia-rahasia yang memang itu membawa maslahat. Ya, dan kita tidak akan menyimpan riya, sum'ah, ujub dengan semisalnya dengan bentuk rahasia yang kita simpan di dalam dada. Kedengkian, kebencian, dendam hanya disimpan di dalam dada, nanti akan dibongkar oleh Allah Taala. هذا صراط مستقيم.